Gimana sih cara membuat holder ponsel dari stik es krim bekas? Pertama-tama kita siapkan stik es krim sebanyak 13 biji ya teman-teman. Kemudian kita rekatkan bagian belakangnya dengan sempurna seperti ini. Apabila kurang panjang, kalian bisa tambahkan di bagian sisi kiri dan kanan seperti ini. Nah, kemudian kita buat kakinya agar holder bisa berdiri dengan sempurna. Kita tambahkan lem lilin agar tidak mudah jatuh ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan bagian atasnya seperti ini. Oh ya, ini kita masih buat di bagian belakangnya ya. Tambahkan lem sebanyak yang kalian bisa ya, seperti ini. Kita lihat bagian depannya sudah sempurna ya teman-teman. Kemudian kita tumpuk stik es krim sebanyak 5 biji. Kita rekatkan dengan lem. Ini saya balik bagian atasnya supaya tidak mudah jatuh ya, seperti ini. Yang stik ke-6 kita naikkan ke atas sedikit ya teman-teman ya. Nah, kita coba. Wow, sudah bagus teman-teman. Kemudian kita bisa tambahkan lukisan seperti ini teman-teman. Kita bisa menambahkan glitter dan jadi. Gimana, mudah kan teman-teman cara pembuatannya?